Dengan menekan tombol subscribe, Anda sudah mensupport channel informasi rumah dan tanah dijual ini untuk terus berkembang di dunia peryoutuban. Subscribe ya guys. Halo, selamat siang. Siang ini saya bersama dengan tim. Nah, ini tim saya. Nah, kita mau survei lokasi untuk kandang ayam dengan luas tanah 7 hektar yang berada di Kota Gajah. Kota Gajah ya, Pak ya? Rahman. Oh, Seputi Rahman, di Seputi Rahman. Nah, oke. Nanti sampai di lokasi nanti saya akan videokan lagi lokasinya. Pasar Kota Gajah. Ya, perjalanan kita hari ini ditemani dengan hujan-hujan ini ya. Nah, mudah-mudahan lahan yang mau kita survei ini sesuai dengan keinginan dan bisa segera terrealisasi. Amin. Dari Pasar Kota Gajah tadi menuju ke lokasi kurang lebih sekitar 10 kilo dari Pasar Kota Gajah. Dan sepanjang perjalanan ini untuk jalannya dengan lebar ini jalan sekitar 8 meter dan sudah dicor ya. Ini kita masuk ke jalan apa ini, Pak? Rama Indra. Rama apa ini? Itu ada banner, ada ini ya. Rama Rejo Asri. Oh, Rejo Asri. Kampung Rejo Asri. Jauh dari pemukiman penduduk. Ada lagi di Hati Patis. Ujian, lulus ujian. Lulus ujian. Jadi ini lokasinya lahan 10-7 hektar ini dimulai dari tanaman singkong ini ya. Nah, ini pas pinggir jalan. Ini nggak bisa lagi.
untuk akses jalan menuju ke lokasi belum diaspal, jadi jalannya ini masih berupa dengan onderla, masih jalan batu, tapi jauh dari pemukiman penduduk, aman untuk dibuat kandang ayam. Untuk kontur tanahnya ini datar dan rata, tidak bergelombang ya. Jadi bagus. Seandainya mau didirikan kandang ayam, untuk pembuatan kandang ayam tidak perlu penimbunan yang cukup banyak. Iya. Oh ini terus ya. Nah ini, jadi masih sampai sini ya. Ini ya. Nah ini kita sedang memutari lahan 7 hektar ini sampai dengan batas sampai dengan batas pohon kelapa yang berdiri itu ya. Nah itu masih ada rumput gajahnya itu. Jadi kalau misalkan mau dikembangkan menjadi 10 hektar, nanti oleh tim kita bisa dikondisikan. Itu sampai sana ya. Irigasi kecil ujungnya ya. Oke. Nah, tanahnya bagus banget ini untuk kandang ayam. Jadi kalau nggak diambil juga rugi. Nah, ini kondisinya sambil hujan-hujanan ini. Ya. Ini dengan kota sebetulnya jaraknya tidak jauh, jadi kurang lebih sekitar 20 kilo. Oke.